ini tentunya juga akan memberikan keyakinan kepada masyarakat Papua khususnya, bahwa kami siap menjaga supaya masyarakat Papua tetap sejahtera, dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, juga kehidupan para putra-putrinya yang sekolah tentunya dengan aman. Ya, sehingga kami sejak awal saya dilantik Panglima TNI selalu saya sampaikan bahwa sinergitas TNI Polri harus kita jaga, kita tingkatkan terus. Ini semuanya demi untuk kesejahteraan masyarakat.